Persatuan Dagang Sepeda Motor atau PDSM yang berada di Kecamatan Genteng kini ada dua. Terbentuknya dua PDSM ini merupakan inisiasi dari pedagang sendiri guna meratanya perekonomian masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Terbentuknya PDSM Gotong Royong merupakan inisiasi dari pedagang sepeda motor sendiri lantaran PDSM Genteng tidak dapat menampung karena banyaknya pedagang. Pembentukan PDSM Gotong Royong yang berlokasi di Jalan Genteng Wetan, Kecamatan Genteng ini juga merupakan dukungan berbagai pihak, seperti dari pihak Desa Genteng Wetan dan dari Kecamatan Genteng. PDSM Gotong Royong yang baru dibuka beberapa waktu lalu, sudah memiliki ratusan anggota itu, akan berdagang setiap hari Rabu yang juga bersamaan dengan PDSM Genteng. Pembukaan PDSM Gotong Royong bukan bertujuan untuk bersaing dengan PDSM Genteng. Hal ini merupakan bentuk pemerataan ekonomi masyarakat. Humas PDSM Gotong Royong Yanto membantah isu yang berkembang di masyarakat jika ada masalah dengan PDSM Genteng. Pembentukan PDSM Gotong Royong ini adalah murni untuk kemajuan bersama. Dari Genteng sendiri adalah kota yang sangat produktif. Jadi layaklah kalau ada dua. Dan ini jangan dianggap sebagai tandingan atau apa. Ini adalah sarana kita menambah fasilitas mengais rezeki. Dalam artian, kalau kita itu mau berkolaborasi, ibaratkan orang tani ya, punya sawah 1 hektar, sekarang sudah punya 2 hektar. Ya, gitu. Kita bisa mengais di sini, sana, kita berkolaborasi sebenarnya. Dan intinya di sini adalah gotong royong seperti logo kita. Yang intinya itu indahnya kebersamaan, kita jangan ada dusta di antara kita, cuma itu saja. Ini kemarin pun waktu grand opening sesuai dengan sarannya Pak Camat, apa Pak Lurah, semua pengurus itu ada mengundang para pengurus Genteng Wetan, bahkan datang kok. Dia tahu seperti apa tujuan kita, sudah sama-sama tahu. Bahkan dia legowo, oke, berarti nanti kalau pasaran Rabu kita pindah ke sini. Dani Eka, JTV.